Minggu pagi di Kabupaten Musyrawas diwarnai dengan semangat kebersamaan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musyrawas sukses menggelar acara bersama diikuti ribuan peserta dari berbagai kalangan. Dengan tema penyelenggara sehat pilkada berdaulat, acara ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi mendatang. Kehadiran tokoh masyarakat seperti Wakapolres Kabupaten Musyrawas, perwakilan Dandim 0406, Lubuk Linggau, dan beberapa OPD di lingkungan Kabupaten Musyrawas semakin menyemarakkan acara ini. Ketua KPU Musyrawas Ania Trisna melalui Koordinator Divisi SDM dan Parmas Yogi Juli Saputra mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya pada pilkada mendatang. Beliau juga mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan dan menghindari hoax. Kegiatan hari ini KPU Kabupaten Musyrawas melaksanakan kesiapan pilkada sebenarnya untuk teman-teman penyelenggara, tapi kita kemas dengan senam sehat dan hiburan, dan kita juga sekaligus mensosialisasikan pentingnya pemilihan di 2024 tanggal 27 November 2024. Pesertanya kita dari teman-teman ad hoc, baik PPK, PPS, dan calon KPPS, serta masyarakat sekitar. Kegiatan kita hari ini dengan tema penyelenggara sehat pada berdaulat. Harapan kita yang pertama, teman-teman penyelenggara selalu siap untuk melaksanakan tahapan pilkada. Yang kedua, mensosialisasikan kepada masyarakat umum terkait pemilihan 2024 per tanggal 27/2024. Harapan kita partisipasi masyarakat di Kabupaten Musyrawas meningkat. Habis ini kita tahapannya adalah persiapan debat. Kita akan mempersiapkan teman-teman KPPS untuk kita tempatkan. Kegiatan ini juga menjadi ajang silaturahmi bagi penyelenggara ad hoc sebagai apresiasi atas kerja keras mereka. Melalui acara ini diharapkan para penyelenggara semakin siap dan solid dalam menjalankan tugasnya. Selain berolahraga, peserta juga berkesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Salah satunya Murdianto, salah satu warga yang beruntung mendapatkan hadiah kulkas, mengaku sangat senang dan tidak menyangka. Yuk, kita mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, memperebutkan rice cooker, speaker, dan juga hair dryer. Tiga. Oke, hadiahnya apa sih, Juna? Ada rice cooker, speaker, dan juga hair dryer. Nah, setelah ini kita akan dihibur dulu nanti oleh lokal band kita, Alekta. Dan untuk kupon yang lainnya, silakan dipegang. Acara ini tidak hanya sukses dari segi jumlah peserta, namun juga dalam mempererat tali silaturahmi antara penyelenggara pemilu dan dengan masyarakat. Bangsa, ayo kita hakelea sama langkahkan kaki menuju ke bilik suara memilih bupati dan wakilnya. Ayo kita hakelea sukseskan pilkada Musyrawas 27 November. Musyrawas 27 November.